Halo, kembali lagi dengan saya, dan kali ini saya akan unboxing dan review gelas lipat dari Natura Hike ya. Ini udah saya sobekin tadi, lupa aduh. Oke, kita buka sekarang. Ini dia, nah posisi dilipat kayak gini, dan ini ringan ya, folding bottle. Ini kayaknya harus disobek deh, sobek aja lah, tapi susah kan. Oh, ini tinggal dilepas. Nah, bisa kan, bisa dilepas nih. Dilipat sih nantinya. Nih ukurannya kayak gini. Saya sih pesannya yang 750 mili, tapi ini kayak yang kecil ya. Oke, setelah ini saya akan mencoba untuk diisi dengan air. Segini ukurannya nih. Saya akan isi dulu dengan air ya. Nah, ini ukuran penuh. Ternyata di sini ada tulisannya. Kalau bisa lihat ini 750 mili maxnya. Kalau dibandingin sama tisu segede gini. Lumayan gede, 750 mili soalnya. Ini dia pakai ponji kayak gini nih. Harusnya kalau ditekan sambil posisi ke bawah nggak bocor harusnya. Tuh, nggak ada kan? Nah, aman berarti. Kalau mau minum, ini harus ditarik sekali sama ini. Nah, ini baru dia keluar. Kayak gini. Kita coba ya. Nah. Kayak gitu. Jadi kalau pas minum dia dibuka dua kali kayak gitu. Sekarang kunci lagi. Nah, baru dia ngunci. Pengamannya cukup baik sih. Ini udah kebuka. Bisa tinggal diminum. Selain itu ada juga tutup yang dipakai kayak gini nih. Nah, jadinya kayak gini. Ini ukurannya 750 mili, cukup buat minum pas hiking deh, bagus kayak gini. Setelahnya juga bisa dilipat jadi kecil. Untuk harga kisaran 9-10 sampai 100 ribuan sih, cukup lah ya. Produknya juga ini lumayan tebal, nggak mudah sobek gitu. Oke, cukup sekian video dari saya. Terima kasih. See you next time.